Bertemu lagi dengan saya dari channel Serabutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Inilah sore-sore kali ini saya sedang tunggu padi supaya tidak ada hama begitu. Karena sekarang musim mahal beas. Hampura saja kepada burung-burung. Sekarang ini makanannya saya tungguan karena mahal banget berasnya. Nah, saya tunggu di sini kira-kira nanti 30 hari ke depan. Jadi sekarang saya tidak punya makanan. Sore hari ini di sini saya sedang hampir kelaparan karena ini perut saya keroncongan banget. Apapun bisa dimakan daripada saya maling, daripada saya ngambil hak orang lain, mendingan apapun saya makan nanti. Airnya pun lumpur dari sini saya ambil supaya bisa dimakan, begitulah, supaya bisa diminum, bukan dimakan, tapi dah ini air. Nah, begini, apakah perah pisau akan saya makan sekaligus begitu, karena ini banget gitu, lapar banget. Aduh, mantap kalau bisa makan kayu. Nah, sekarang saya akan minum dulu lumpurnya. Ada apa ya? Runtah banget. Mantap. Seolah hungkul. Nah, kalau kayu bisa dimakan. Ini juga kayu. Ini kayu juga. Saya pasti. Tapi ada ininya. Ada jengjewokannya. Kalau kayu. Kalau makan kayu ada jengjewokannya. Kita asalkan dulu. Apakah masih mati gitu jengjewokannya. Ada jengjewokan seperti ini. Sudah dibacakan mantra jengjewokan, sudah dibacakan, lalu kayunya diusap tilu kali, lalu dimakan. Kalau bisa, kalau masih mati pasti ini kayu bisa dimakan, kalau tidak mati pasti gigi saya ompong gitu. Begini jengjewokannya. Udah kita coba. Kalau misalnya. Nah, ini saya sedang membuat pasar untuk nyumpit manuk. Nanti supaya ada denguna begitu. Supaya ada teman makan. Begitu. Nah, kalau tidak salah begini. Jengjewokannya. Aki goblok, nini goblok, bantu aing gitu. Hetan-hetannya memiti nanatnya. Nah, cai jadi letak jadi kulit. Lihat, kulit jadi daging. Cipu daging jadi humut terang. Ini bagus, aki bagus, nuhun sudah membantu. Nah, sekarang kita coba makan karena laparnya banget gitu. Saya coba makan. Bismillah.
Ah bener hese itu tuas eh. Kenapa anu salah nah itu? Tadi harus diusap 3 kali. Hampir umur ya untuk saya. Usap dulu, bismillahirrahmanirrahim. Cing ayo nak. Wah benar. Berarti ini harus diusap dulu. Kalau misalnya Anda mau coba silahkan. Tapi kalau salah berarti bukan yang jawokan yang tidak mati. Anda mungkin ada yang salah dari Anda begitu. Nah sekarang kita lihat mukbang perah peso atau perah pesau. Pisau. Tapi ini mantap banget. Minumannya pun lumpur banget. Harus benar-benar gigi kita kuat banget. Seperti bosi begitu. Remehnya pun keras. Sambil ngaraut terlaut. Nyantai aja karena makan itu harus nyantai. Dan rezeki harus kita syukurkan. Walaupun perah peso itu kayu. Kalau bisa jadi makanan, makan juga. Karena rasanya perah peso banget. Rasanya itu perah peso banget. Dan rasanya mantap banget. Dan gigi saya sekarang sudah menikmati keranguannya. Sangat rangu sekali. Dan ini saya sambil siduru sore-sore ini ya senoknya atau api. Sekarang jam 5 lebih 3 menit. Burung sekarang sudah hampir tidur. Di sini hampir tidak ada burung. 5:30 nanti saya akan pulang ke rumah. Setelah makan perah pisau habis perah pisaunya, perut saya pun kenyang. Dengar suaranya. Karena ini sangat keras sekali. Yang jawakannya masih mati. Karena ini hasil banget dari durukan. Biasanya yang menonton saya banyak. Kalau Anda pengen subscribe, kalau misalnya di HP Anda ada huruf kurang lebih namanya subscribe, tekan aja supaya warnanya menjadi hitam. Itu caranya. Dan satu lagi, tekan.
dan loncengnya pun harus ditekan. Karena kalau ditekan loncengnya, kalau ada video dari saya nanti Anda lebih dahulu tahu bahwasanya saya membuat video baru. Nah sekarang saya akan break dulu karena sekarang cuaca sudah sore. Makan ini sudah banget, mantap banget. Perut saya sekarang sudah nyantai dan seol sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.